Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel Kita melanjutkan belajar PLC Omron Menggunakan CX Programmer Klik dua kali Di sini kita pilih file Klik new Kita ketik Omron Kemudian kita pilih tipe PLC. Ini sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Di sini kita membuat program instruksi increment decrement. Kita masukkan kontak normally open untuk tombol up. Addressnya 0.00. Enter untuk kamennya ketik up enter kemudian untuk outputnya kita pilih function di sini ketik add tanda plus plus spasi d100 enter Kemudian ini sebagai berikutnya kita pilih kontak normally open, addressnya 0.01. Ini untuk tombol down. Kemudian kita masukkan function, ketik add minus minus spasi d100. Kemudian, untuk inputnya, kita menggunakan fungsi compare, masukkan function. Di sini ketik lebih besar sama dengan spasi d100, spasi simbol dan 15, enter. Untuk outputnya, pilih coil, klik addressnya nya 100 titik 00 untuk instruksi berikutnya kita pilih function klik ketik lebih besar sama dengan spasi D100 spasi simbol dan 20 enter Kemudian masih menggunakan function compare. Ketik lebih kecil sama dengan spasi D100. Spasi 50. Outputnya kita pilih coil. Klik sini addressnya 100.02. Kemudian berikutnya masih kita pilih function, klik klik di sini. Kita ketik lebih kecil, lebih besar. Artinya tidak sama dengan spasi D100 spasi simbol dan 55. Enter untuk outputnya kita pilih coil di sini addressnya 100.03 Kemudian kita akhiri dengan instruksi n, ketik n, enter. Kemudian kita klik program, pilih compile, sekarang program ini kita hubungkan atau kita komunikasikan dengan CX Designer. Klik dua kali icon CX Designer. Di sini kita pilih file New Project. Klik OK. Klik OK. backgroundnya kita ganti klik kanan screen pilih background kita ganti dengan warna abu-abu klik OK sebelum kita masukkan atau kita tampilkan komponen-komponen input dan output kita masukkan dulu time pilih di sini time diklik klik dua kali frame-nya kita ganti warnanya klik OK kemudian untuk teksnya klik dua kali pilih teks teks atribut kita pilih yang 4 kali 4 klik OK kita ganti warnanya klik text text atribut di sini kita ganti warna kuning klik oke OK. dan untuk backgroundnya kita ganti warna biru klik oke OK. biar kelihatan agak jelas ini untuk time Kemudian untuk date kita pilih date, diklik, kemudian klik di sini, kedua kali untuk mengganti frame nya, pilih frame, di sini juga kita ganti warna merah, klik OK. Kemudian kita ganti teksnya. Pilih teks atribut 4 kali 4. Di sini warna kuning. Klik OK. Untuk backgroundnya kita ganti warna biru. Klik OK. Setelah kita tampilkan time and date, kemudian sekarang kita tampilkan komponen-komponen input untuk up dan down inputnya ini 0.00 dan 0.01 kita pilih on off button diklik kita bentuk di sini klik dua kali kita pilih yang kotak ini klik apply klik ok kita ganti frame-nya Klik frame, kemudian kita ganti warnanya biru. Klik apply, klik OK. Kita copy untuk down, kemudian kita berikan simbol up dan simbol daun. Kita pilih bit button. Klik dua kali. Kemudian color. Klik dua kali color shape. Kita pilih simbol. Kita pilih basic satu. Kita pilih yang ini. Klik OK masa ini, kemudian untuk daunnya kita pilih bit button, klik dua kali, klik dua kali, pilih yang ini untuk daun. dan klik apply klik ok sekarang kita masukkan untuk komponen output output kita pilih bit button klik untuk di sini di copy untuk output berikutnya kemudian kita masukkan kita pilih numeral display input ini untuk menampilkan data D100 ini data D100 klik dua kali frame nya kita ganti Kemudian teksnya kita rubah Sekarang kita setting semuanya Tombol up Klik dua kali di sini kita pilih set 1. Yang lain tidak diubah. Kemudian untuk wordnya 0. Up 0.00. Jadi wordnya 0. Kemudian untuk bitnya adalah 00. Kemudian klik OK. Klik Apply. Eh, klik, klik OK. Kemudian untuk tombol down. Klik dua kali. Pilih set 1. Tombol down 0.01. Word-nya 0, bitnya 01. Kemudian klik OK, klik Apply, klik OK. Untuk output, klik dua kali, pilih, klik Set 1. Untuk output adalah 100.00. titik word Jadi buatnya di sini 100, bitnya 00. Klik OK, klik Apply, klik OK output kedua pilih set 1 di sini 100.02 wordnya 100 bitnya .02, word bit 02 klik OK klik apply klik OK output ketiga 100.03 pilih set 1 wordnya 100 nya 03 klik OK klik Apply eh, klik, klik OK untuk data D100 di sini adalah integer sign one word yang lain-lain tidak diubah. kemudian klik set 3 di sini dipilih DM data memory buatnya ketik D100 di sini ketik 100 untuk wattnya kemudian klik OK klik OK kemudian kita klik tool test yes to all connect to CX simulator klik start Kita lihat sudah terhubung dengan CX programmer. Kita lihat untuk time sekarang time-nya adalah 085134. Tanggalnya date 21 Januari 2022. Kita lihat untuk time-nya tepat sama dengan waktu Indonesia bagian barat WIB. Kita lihat sekarang D100 nilainya 0, di sini juga nilainya 0 untuk data D100. Untuk output 100.03 sudah aktif karena di sini menggunakan fungsi compare. Tidak sama dengan 55. Jadi kalau nilai D100 tidak sama dengan 55 maka output 100.03 akan aktif. Sekarang akan saya tekan tombol up. Kita lihat kalau saya tekan tombol up maka D100 akan menghitung naik. Kalau saya tekan tombol down maka D100 akan menghitung turun. Kita lihat pada saat nilai D100 nanti mencapai 15 atau lebih, maka output D100.00 akan aktif. Kita lihat output pertama 100.00 akan aktif. Di sini lampunya menyala. Dan saya tekan terus. Dan output kedua 100.02 juga aktif karena nilai di 100 sudah lebih dari 20. Nanti pada saat nilai di 150 maka output kedua akan off Sekarang output kedua off. Sekarang saya tekan tombol up. Terus sampai nilai 55. 100.03. Output ketiga off. Karena nilainya sama dengan 55. Sama dengan D100. Saya tekan tombol down maka D100 akan menghitung turun Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.